Okey, Farisha. Okey, kita pilih satu. Okey, kita tengok bersama betul ke tak betul. Kita tengok Idham punya. Kita tengok Idham punya ni. Okey, soalan nak find dy dx kan? Differentiate. Okey, differentiate. Okey, sekarang asalnya soalan diguna apa? Diguna y kan? Diguna y sama dengan 4x over 2x plus 1 kan? Ha, jadi bila soalan guna yang ni, maka penulisan untuk differentiation kita mesti guna dy dx. Kena tulis ke depan ni. Ha, mesti tulis ke depan dy dx. Jangan biarkan kosong je ni. Sebab yang ni ada makna ni. Maksud dia first derivative dia akan sama dengan yang ni. Okey. Nanti betulkan ni. Kemudian bila bahagi kita mesti guna Gaussian rule. Mesti guna Gaussian rule. Okay. Ha, kalau nak guna formula mesti ada U dan V. Kalau tak guna table ni lah. So yang pertama 4x, yang kedua 2x plus 1. Okay. Yang ni kita akan differentiate, dapat 4, ni dapat 2. Kemudian darab silang. Okay, kita tengok. Okay, yang ini. Okay, sebenarnya kalau kita nak guna formula kan, kita mesti bermula daripada kanan. Daripada kanan. Jangan ambil 4x darab 2. Kalau produk rule tak apa, kita nak mula pada kiri pun tak apa. Tapi untuk lebih tepat ni sebenarnya dia mula daripada kanan. Ha, jadi sekarang dah terbalik ni. Dia sepatutnya dia mesti ambil kanan dulu. So 2x tambah 1 darab 4. Ha, sepatutnya kena buat 2x tambah 1 darab 4. Kemudian barulah tolak dengan yang ni pula. Baru tolak dengan yang ni. Ah, ya tu. Nampak. Ah, okey. Jangan terbalik. Pastikan bermula daripada kanan sebab nanti bila bertukar nanti dia akan jadi terbalik jawapan. So ini kita akan ambil 4x multiply by 2. Okey. Divide by dari segi formula dia, penutup dia di yang di bawah ni kita kena ambil je kemudian kita kuasa 2. So yang bawah ni betul lah. Memang betul. Yang di atas ni bertukar tempat. Ha, ni sepatutnya dia pergi ke depan ni. Depan, yang ni pergi ke sini sepatutnya. Okay. Idham nanti betul kan? Okay Idham. Hello. Ah, okay. Ha, so hati-hati ya. Kita bermula daripada kanan. Bermula daripada kanan. Jangan mula pada kiri. Okay. Yang lain semua okay. Kemudian untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 kita akan differentiate terus. Untuk nombor 3 ni, okey, untuk nombor 3 ni kita akan turunkan differentiate ni dapat 2x. Untuk yang sebutan kedua ni, ni kena hati-hati ni. Ini kita boleh baca dia sebagai dua sebutan. Dua fungsi berbeza, kan? Jadi mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate 4x dapat 4. Differentiate y dapat dy dx. Tak boleh. Dia mesti guna product rule. Ha, kalau macam ni, ni guna apa ni? Ni dam ni apa ni? Darab eh? Semua darab eh? Itu tambah. Mana? Ni? Ni tambah? Itu darab. Darab? Ni darab eh? Yang ujung ni apa? Tambah? Itu tambah weh. Ai, sendiri punya pun tak tahu. Okay. Jadi sepatutnya dia mesti guna product rule. Kamu kena ambil, buat balik. Kena ambil yang pertama 4x, yang kedua y, lepas tu differentiate. Yang ini dapat dy dx. Kemudian pastikan bermula daripada kanan. Patutnya kamu hafal lah, sentiasa bermula daripada kanan. Tapi kalau product rule sebenarnya boleh juga mula pada kiri. Tapi kalau quotient mesti mula pada kanan. Okay, seelonya kita samakan dengan quotient, mulakan daripada kanan. So kita akan dapat 4y. Sepatutnya 4y. So ini kena betulkan ni. Ini salah ni. Ini kena betulkan. Okay. Sepatutnya berpandukan kepada sini, kita mesti ambil sepatutnya kita akan ambil 2x plus, kita buat kurungan 4y. Sebab sebutan kedua ni saya gunakan product rule. Kemudian kita akan darab dengan 4x dy dx. Sepatutnya kena tulis macam ni. Sepatutnya untuk yang sebutan pertama, sebutan kedua.
sebutan yang terakhir ni kita akan ambil 4Y, nampak? Ni adalah 4Y, tambal 4Y. Ha, cuma kena hati-hatilah. Sebab kita nak differentiate respect to X, tapi dalam ni mana ada X? Jadi kita dapat 4Y, jangan berhenti kat situ. Kena ada tambahan. Sebab dalam Y mana ada X. Right? So yang nampak kat sini, ni tak ada kan? So betul kan? Kemudian sebelah kanan betul kosong. Kalau macam ni, okey betul. Ini kita akan ambil quotient rule. So kita akan print yang tadi, mulakan daripada kanan. Okey betul tak? Yes, betul. Okey betul, bagus, bagus. Kemudian kita akan expand, dapatlah jawapan dia 4 per 2x tambah 1. Okey betul? Okey, so jawapan dia yang ni. Okey bagus, tanya. Betul. Kemudian untuk soalan nombor 2. Okey, so untuk soalan nombor 2, ingat kan, bila kita nak buat differentiation, pastikan semua dalam bentuk indeks. Sebab kita punya peraturan kita, katakan saya ada 2x tambah 5 kuasa 10. Dia mesti dalam bentuk indeks. Dalam bentuk indeks. Kalau bentuk macam per ni, kena naikkan dia ke atas. Ha, macam ni kan? Ni maksudnya kita tak differentiate gini. Kita cuma ubah bentuk je. Buat dia naik ke atas, ha, sampai bentuk macam ni. Bila sampai bentuk ni, baru kita differentiate. Dengan cara, dengan saya ambil contoh yang ni, dengan cara turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang satu. Maksudnya dia ada satu, step yang kedua, dia mesti ada tiga step. Step yang terakhir ni, differentiate in bracket ni, semua ni dalam kurungan ni, dapat dua. So kita akan buat, bila differentiate kurungan, dia mesti ada tiga step ni, satu, dua, tiga. Turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang satu, yang terakhir differentiate. Sama cerita dengan ni. Turunkan kuasa. Turunkan kuasa. Okey, betul. Kuasa yang baru daripada negatif setengah, tolak satu lagi. Dapat negatif 3/2. Okey, betul. Bagus. Ini step yang kedua. Step yang ketiga, differentiate dalam kurungan. 3 kuasa 2 = 5. Ya, betul. Okey? Okey. Lepas tu, kita dah tak boleh buat apa dah. Setengah ni jangan darab sini. Sebab dia ada kuasa. Yang kita boleh darab untuk yang ni dengan yang ni. Okey, ni apa benda ni? Yes. Macam mana kamu darat ni? Ini dah betul. Seelonya tak payah darat, biar macam ni je. Sepatutnya dah boleh berhenti di sini. Okay. Kalau nak darat, kita akan ambil 3x kuasa 2, darat negatif setengah. So dapat negatif 3/2x kuasa 2 tambah 5/2. Okey, kemudian x kuasa 3 tolak 5x kuasa negatif 3/2. Okey, nanti dalam exam macam ni lah selalu berlaku. Dia sepatutnya dia mesti ada kurungan. Dia mesti ada kurungan. Kalau kamu tak buat kurungan, maksud dia 5/2 ni dia berada di sebelah kurungan ni. Sedangkan yang ni pun termasuk. Ha, so nanti bila dalam exam hati-hati ni. Bila dua sebutan, pastikan buat kurungan. Ha, sepatutnya macam tu. Okay. Kalau biarkan tadi, maka markah kaedah dapatlah. Markah kaedah dapat ni satu, ni satu. Okay. Jawapan tak dapat. Sebab kita akan baca 5/2 hanya sebelah X, sebelah kurungan je. Okay. Dia masih ada kurungan ni. Baru betul. Baru dapat J1. Okey, kita differentiate betul. Yang ini kita gunakan product rule. Eh. Jangan lupa kita guna product rule. Kalau lupa saya tulis balik ni. 4X dengan Y. Ini 4, ini akan dapat dy dx. Jadi cross multiply 4y plus. Okey, ini betul. Ini betul ikut skema. Okey, ini betul. Okey, kemudian kita factorize. Sebab kita tengok ada 2 dy dx. Seelonya kita jadikan 1 je dengan cara factorize. Factorize dengan yang sini. So kita dapat 4x tambah 4y, betul? Yang lain-lain tak ada kaitan ni, ini kita kena bawa ke sebelah kanan. Yang ini pun sama juga, bawa ke sebelah kanan. So bila kita bawa, dia akan dapat negatif. Okay, asalnya kita akan dapat jawapan ni. Tapi sebenarnya atas ada 2, bawah pun ada 2. So kita boleh factorize lagi. So jawapan yang paling ringkas yang ni lah. Okay, betul, bagus. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Okay, nombor 4, ini pun sama juga ni. Ini pun sama. Jadi kita kena ingat ni, kalau kita nampak, katakan
Yang pertama, kita ada y sama dengan x ln x. Ha, ini dikira dua fungsi ni. Ini dikira dua, maka mesti guna product rule kalau nak differentiate. Ataupun kita jumpa y sama dengan x exponent to the power of x. Ini pun mesti guna product rule sebab dikira dua fungsi. Kecuali kalau kita ada 3 eksponen x. Okey. Yang ini kita tak boleh guna product rule. Sebab ini dikira satu. Ini dikira satu. Ni? Okay? So hati-hati. Okey, sama juga kalau saya ada y sama dengan 3x, kemudian saya ada 2x tolak 3 kuasa 10. Ini pun mesti guna product rule. Sebab ini dikira dua fungsi. Okey? Jadi kita patah balik ke sini tadi. Okey, yang ni mesti guna product rule. Ini guna product rule, ni satu. Ini yang kedua, mesti guna product rule. Okey, sama ada nak guna formula ataupun kita guna table. Guna table pun boleh. 2x eksponen 3x, yang ni 2, yang ni 3 eksponen 3x. Okey. Yang ni sebab kita differentiate kuasa. Differentiate kuasa dapat 3. So letak depan 3. Kemudian salin soalan. Okey, kemudian kita akan darab silang. Okey, ini kita dapat 2 eksponen. Okey, betul, ni betul. 2x. Okey, betul. Okey, setakat ni dah ada markah ni K1. Kalau setakat yang ni tak ada markah lagi ni. Ni masukkan ke dalam formula. Okey, kemudian permudahkan, ini betul. K1. Kemudian kita akan dapat jawapan J1. Okey. Nak berhenti di atas ataupun di bawah. Di bawah ni beza dia, kita factorize. Kadang-kadang soalan kita nampak di arah kanan kita, dibagi function, diberi function y equals to 2 to the power of negative x ln 2x. Tapi soalan dah bagi tahu dah, by using Gaussian rule. Jadi bila soalan tetapkan syarat, kita kena ikut kehendak soalan. Sebab kalau kita ambil soalan asal ni, y equals to 2 to the power of negative x ln 2x, ini kalau kita nak ikutkan, kalau kita nak terus buat, kita mesti guna product rule. Sebab ini dikira dua sebutan. Dua sebutan dipisahkan dengan darab, mesti guna product rule. Okey. Kalau katakan soalan terus find dy dx, maka kita boleh gunakan product rule. Okey. Tapi untuk soalan ni tak boleh guna product rule sebab soalan dah arahkan kita mesti guna Gaussian rule. Jadi, kalau kita nak guna Gaussian rule, kita kena ubah sikit. Kita kena ubah sikit. Y saya boleh ambil macam ni. Yang dua kuasa negatif ni saya turunkan ke bawah. Ha, kan? Dia turun ke bawah, maka negatif tu hilanglah. Dia akan pindah tempat ke bawah. Bila sampai sini, baru kita boleh guna Gaussian rule. Tapi kalau kamu jawab guna product rule sampai habis jawapan yang sama, maka dikira kosong markah sebab tak ikut arahan soalan. Jadi dalam exam tengok ada tak arahan soalan. Syarat tambahannya ada tak? Kalau ada, tak boleh guna product rule walaupun betul jawapan akhir. Dikira kosong sebab tak ikut arahan soalan. Okey, so bila dah sampai sini barulah kita guna Gaussian rule. Yang pertama ln 2x, yang kedua 2 to the power of x. Okey, so ingat balik bagaimana nak differentiate ni. Differentiate ln, hilang ln, muncullah 1 per. 1 per yang tinggal. Kemudian jangan lupa ada lagi, kita akan differentiate in bracket. Dapat berapa? Hello? 2. So ingat, bila ln dia tak guna, dia tak guna product rule. Walaupun kita nampak ni macam 2 ni, dia tak guna product rule. Dia differentiate terus bermula daripada ln sampai ke hujung. Okey. Yang ini index. Kalau index, biasa kita akan differentiate kuasa je. Differentiate kuasa mesti dapat 1. Sebab differentiate x 1. Kemudian salin soalan. Okey, tetapi yang ini base dia bukannya e. Kalau e, dia akan berhenti di sini. 1 darab eksponen to the power of x. Berhenti kat situ. Tapi kalau base dia bukan e, maka dia mesti ada tambahan darab dengan ln 2.
Ha, ingat dia mesti ada 3. 1, 2, 3. Okey. So jangan lupakan lon 2 ni. Jangan lupakan lon 2. Kalau eksponen kita berhenti sampai sini je. Ha, sampai sini je. Okey. Kemudian kita akan darab silang. Okey, bermula ingat bermula daripada kanan, jangan mula pada kiri sebab nanti jawapan dia berbeza. Okey, maka dy/dx, dy/dx sama dengan gantung pada yang ni. So kita akan ambil 2 to the power of x multiply by ni, 2 ni boleh cancel. So darab 1 per x. Kemudian disebabkan quotient, tolak. Darab pula ke sini. Ha, daripada kiri pula ln 2x multiply by 2 to the power of x ln 2. Okey, sampai itu je. Kemudian untuk penutup kita punya jawapan, quotient rule ni di bawah ni kita kena ambil, tetapi kena ambil kuasa 2. 2 kuasa x kuasa 2. Ha, itu. Yang di bawah tu kita tak differentiate, kita hanya ambil je, lepas tu kita letak kuasa 2. Boleh? Yang setakat ni? Okay, faham eh? Tak faham tanya. Okay, kemudian kita boleh pemudahkan. Ini sebenarnya saya boleh buat ni perkan dengan yang ni. Macam kita boleh cancel je kan? Ini kita boleh cancel. Kita boleh cancel. Ini dapat kuasa 1. Jadi kita akan dapat 1 per x bahagi dengan 2 kuasa x. Itu yang pertama. Tolak. Yang ni pun saya boleh cancel kan ni? Ni kuasa 1. Ni kuasa 2. Ha, jadi tinggallah kuasa 1. Jadi kita boleh tulis ln 2x ln 2 over 2 to the power of x. Ha, okay, macam tu. Kemudian kalau kita nak permudahkan lagi, sebenarnya x ni kita boleh turun. Dia boleh turun ke bawah. Dia boleh turun ke bawah. Ha, okay, macam tu lah. Okay. Ataupun yang x tu saya turun ke bawah. Saya boleh turun macam ni. 1 per x darab 2 cos x. Boleh turun ke bawah. Tolak dengan ln 2x ln 2 over 2 to the power of x. Okay. Kemudian soalan ni, hanya kita differentiate dah berjaya ni sampai sini. Lepas tu dah tak buat apa dah ni. Okey, kemudian soalan hence. Jadi maksud dia kita akan teruskan dengan daripada sini. Ini tadi kita dah dapat ni, ini adalah dy/dx. Soalan seterusnya hence. Hence ni maksud dia merujuk kepada jawapan sebelum. Hence soalan apa? Hence find the gradient. Okey, gradient. Ni gradient. Okay, ingat gradient tu sama masuk dengan dy dx ketika x sama dengan 1 per 2. Okay, so kita ganti je lah. Gantikan x sama dengan 1 per 2. Gantikan. So dapatlah dy dx ganti 1 per 2. Ni 1 bahagi 1 per 2 darab 2 kuasa 1 per 2. 1 per 2 darab 2, 1 per 2. Ini akan dapat 2 negatif setengah. Tolak dengan ln 2 darab setengah, ln 1 lah. Ini ln 2 bahagi dengan 2 kuasa setengah. Okey. Kalau kita tengok sini, ln 1 berapa nilai dia? Ln 1 berapa? 0. Kosong. Bila sini kosong, maka semua ni habis. Maka tinggallah yang ni. Ha, nanti kamu kira lah jawapan dia adalah 2 kuasa setengah ataupun punca 2. Sebab ini akan dapat 1 per 2 kuasa setengah. Tingkat yang paling bawah ni saya boleh naik atas. Ha, so kita dapat punca 2. Biasanya sebelum ni kita belajar dia hanya ada x dan y je, macam tadi kan. Dia ada x dan y je. Tapi bila parametric differentiation ni kita tengok dia ada
dia ada variable yang ketiga, iaitu t. Macam ni lah, kita ada x, sepatutnya kita ada x dan y, tapi dia ada satu lagi variable, t. Ha, t tu yang dipanggil parametric tu. Maksudnya kita ada satu lagi variable yang ketiga. Maksudnya variable yang ketiga tu t. Tu t tu dipanggil parametric differentiation. Jadi bagaimana kita nak differentiate kalau kita ada tiga pemboleh ubah variable. Ha, jadi kita ingat balik kalau kita belajar chain rule, ingat lagi tak? Chain rule. Kalau kita ada y, kita ada x, ingat tak? Kita ada u yang sebelum ni kita belajar. Maka kalau kita nak cari dy dx, kita mesti guna dy. Dy darab dengan du dx. Nampak? Du dx. Kalau kita nak check betul tak kita punya formula ni, kalau kita cancelkan du ni, dia mesti dapat dy dx sama dengan sebelah kiri. Okay? Jadi sama dengan cerita ni, parametrik ni, kalau ikutkan parametrik ni, okay, kita ada, ini yang pertama tadi. Yang kedua, kita ada y, kita ada x, tapi kita ada satu lagi variable t. Kalau t ni merujuk kepada parametrik. Okay, bila saya nak cari dy dx, agak-agak apa formula dia? dy dt darab dt dx. Yes. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni kan, soalan yang macam ni, kita terus dy dx tu adalah dy dt darab dt dx. Sama bentuk dengan yang kita belajar sebelum ni. Cuma bezanya sebelum ni kita belajar u, sekarang t. Okey, okey. Jadi kita tengok bagaimana kita nak buat ni. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, kita ada x sama dengan t kuasa 2 tolak 1. Okey, sekarang ni kita differentiate. Kita differentiate x respect to t sebab jiran sebelah dia t. Differentiate x respect to t. Ini nanti kita bezakan dapat apa ni? 2t selesai. Macam tu. Kemudian kita tengok pula y sama dengan 4t, sama juga. Kita akan differentiate y respect to jiran sebelah. Jangan ambil dy du sebab jiran sebelah kita t, dy dt. Kemudian differentiate lah macam biasa. Okey. Jadi bila kita dah ada 2, kita ingat tadi kita dah tengok chain rule tadi, chain rule. Nak dapatkan first derivative. First derivative dia mesti guna dy dt multiply by dt dx. Kalau kita nak check betul tak formula ni, kita cancelkan dt ni, tinggallah dy dx sama dengan sebelah kiri, maka betul lah. Okey. Okey, kemudian kita gantilah dy dt. Dy dt adalah 4. Yes, 4. Dt dx. Kena hati-hatilah. Sebab dt dx ni, kalau ikutkan kita punya maklumat awal kita, dia bukannya dt dx, dx dt. Terbalik. Bila terbalik, maka boleh ambil ni. Tapi kita kena buat 1/2t. 1/2t. Untuk yang di belakang ni kena hati-hati. Sebab formula kita dt dx, yang kita buat dx dt. Maka kita kena terbalikkan. Okay. Kemudian kita permudahkan, dapatlah 2/t untuk dy dx. Maksud dia, kalau kita nak carikan first derivative untuk parametric differentiation, dia sebenarnya hanya menggunakan chain rule saja. Chain rule. Okey, setakat ni ada nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada, faham eh? Okey, bagus, bagus. Semangat luar biasa. Okey, kemudian kita nak jawab soalan yang berikutnya. Second derivative. Second derivative. Okey, untuk second derivative dia tak sama dengan, kita tengok dulu kalau nota ni. Dulu kita belajar, kalau katakan kita ada y equals to 3x squared plus 4x, contoh kan.
Saya dah cari first derivative. So dapatlah 6x tambah apa? 4. Ya, kan senang tu. Lepas tu tiba-tiba soalan kata teruskan lagi. Find second derivative. Second derivative. Second derivative terus differentiate ni dapatlah 6 tambah kosong. Jadi kalau kita ada x dan y, inilah caranya. Dah ada first derivative, differentiate je. Dapatlah second derivative. Tapi kalau untuk parametrik, kena hati-hati dia tak guna cara ni. Okay? Kalau rujuk kepada nota, okay, ini untuk parametrik. Kalau parametrik, asalnya dy dx, formula dia adalah dy dt darab dt dx yang kita buat tadi. Okay, tapi kalau untuk second derivative memang kita differentiate daripada dy dx ni. Simbol dia adalah d over dt. Soalan ni. Okey, d over dt. Maksud dia kita ambil daripada first derivative ni. Kita dah dapat tadi kan? Kita differentiate. Tetapi dia tak boleh berhenti di sini. Ini maksud dia ni tadi. Ini maksud dia, saya dah ada dy dx, kita differentiate respect to t. Macam tadi kan, kita akan dapat jawapan tadi. Dah dapat differentiate respect to t. Tapi itu bukan jawapan. Dia kena ada tambahan. Tambahan dia ikut balik pada chain rule tadi. Di belakang tadi adalah dt dx. Maka di sini pun kena ikut juga. Mesti ada dt dx. Ini yang beza dengan yang tadi. Yang biru tadi, yang kita differentiate terus dua kali ni. Tu beza dia. Maknanya daripada yang pertama ni, differentiate lagi dapatlah second derivative. Tetapi kalau parametric, differentiate daripada yang dy dx. Tapi itu bukan jawapan. Jawapan ni kita boleh ambil tapi bersama dengan ada tambahan dt dx. Okay, so kita sambung balik yang tadi. Tadi kita ada dy dx. Okay, dy dx kita tadi, bila kita nak differentiate, seloknya naikkan dia ke atas. Okay, maka kita boleh dapatkan second derivative. Okay, jadi ini maksud dia yang semua ni. Ni maksud dia, saya akan ambil ni, differentiate lagi. Kalau kita differentiate, turunkan kuasa, dapat negatif 2. Tolak 1 daripada kuasa. Ini maksud dia yang ni. Ni. Ya ni, maksud dia. Maksud dia daripada first derivative kita differentiate lagi. Tapi ini bukan jawapan akhir. Okay. Dia mesti ada tambahan darab dt dx. Okey, tengok 1/2t. Ini sebab tambahan dia adalah dt dx. Okey. Jadi ingat, untuk parametric differentiation yang pertama ni memang kita ambil daripada first derivative. Kita differentiate. Tapi jangan biarkan jawapan berhenti di sini. Dia kena ada tambahan darab dengan dt dx. Okay, jadi tengok balik yang asal tadi. Kita ada ds dt, 2t. Tapi bila dt dx, terbalikkan. Okay, jadi sampai situ je. Lepas itu kita permudahkan je. Ni boleh cancel. So boleh dapat negatif 1/t kuasa 3. Sampai situ lah. So 2 ni boleh cancel. T kuasa negatif 2 boleh turun ke bawah, dapat T kuasa 2. T kuasa 2 darab T kuasa 3. Maka itulah kita punya jawapan dy dx. So ini adalah x, satu lagi y sama dengan T kuasa 2. Kita differentiate ni respect to T. Differentiate T dapat 1. So 1 darab eksponen T. Kalau dah mahir terus eksponen T je. Yang ini akan jadi dy over dt. Kita akan dapat 2t. Jadi untuk jawab soalan yang pertama, maka dy dx kita menggunakan chain rule dx.
dy/dt, dy/dt adalah 2t. dt dx, ingat dt dx tak sama dengan yang kita dapat tadi. Kena terbalikkan. Ha, kena terbalikkan. Maka dapatlah 2t over exponent t. Habis untuk dy dx. Okey, kemudian kita nak dapatkan d squared y over dx squared. Maksudnya second derivative lah. Okey, untuk second derivative kita akan gunakan, so saya salin balik dy dx. Disebabkan kita nak guna ni balik, kita ambil 2t over exponent t. Kalau nak kekalkan yang ni, maka kita mesti guna quotient rule. Quotient rule. So 2t exponent t, yang ni dapat 2. Ni kekal sama. Cross multiply bermula daripada kanan. Okey, maka saya akan tulis. D squared y over dx squared. Katakan saya nak tulis formula lagi lah. Saya tulis formula. Maksud dia daripada dy dx ni kita differentiate lagi tapi respect to t. Okey, daripada dy dx kita differentiate lagi. Cara penulisan dia yang inilah. Okey, ini saya highlightkan ni. Ini kiranya satu sebutan ni. Ini kiranya satu sebutan. Okey, kemudian kita akan darab dengan d apa tadi, dt dx. Kalau terlupa tengok balik kita punya chain rule, di belakang dia apa, dt dx. So darah dt dx sama. Okey, kemudian kita akan teruskan. Maksudnya kita akan ambil first derivative, differentiate lagi dengan menggunakan quotient rule. Jadi kalau kita rujuk sini, kita akan dapat et darab 2. Tolak, mesti tolak yang sebab kita guna quotient rule. 2t multiply by et, kemudian divide by, ambil yang di bawah, kuasa 2. Okay, kuasa 2. Okay, ini untuk yang pertama. Ini kita differentiate daripada first derivative. Ingat, ini bukan jawapan. Dia ada lagi tambahan, darab dt dx. Okey, tengok balik. Kita ada dx dt e kuasa t. Jadi kena ambil 1 per et. 1 per et. Okey, sama dengan tadi. Dt dx adalah 1 per et, sama. Okey, kemudian jadi quotient rule sampai situ je. So kita permudahkan lagi ni. 2et tolak 2et t bahagi dengan, ni kalau saya darab ni dia akan dapat et kuasa 3 kalau gabung dengan sini. Okay. Ataupun saya boleh factorize ni. Saya boleh factorize 2 exponent t, dapatlah 1 tolak t bahagi dengan, ini cuma kemahiran ni, kemahiran kita nak simplify. Ini sebenarnya boleh cancel ni. Maka jawapan akhir dia kita boleh tulis kuasa E2T. Sampai situ saja. ET dengan E3T ni saya boleh gabungkan. Dia macam indeks T tolak 3T. Dapatlah E tolak 2T. Ataupun kita boleh turunkan di bawah. Yang pertama, evaluate. Maksudnya kita nak nilaikan dy/dx ni berapa. Okey, kita teruskan. Soalan A, kita dah ada x sama dengan t kuasa 2. Kemudian seterusnya kita ada y sama dengan t kuasa 3 tolak 3t. Okay, sekarang ni kita boleh differentiate respect to t. Dapatlah 2t. Yang ini dapat dy dx 3t kuasa 2 tolak 3.
Kemudian ingat bila nak cari first derivative mesti guna chain rule. Mesti guna chain rule. Okey, so kita gantilah dy dt, dy dt ya ni. In bracket 3t squared minus 3. dt dx. Ha, ini kena hati-hati. Jangan terus ambil je 2t, dia adalah 1/2t. Kita terbalikkan. Okey. Kita terbalikkan. Ni, ha, ini kalau rajin kita boleh tulis macam ni lah. 3t kuasa 2 tolak 3 per 2t. Okey, tapi soalan kita nak, soalan nak evaluate dy dx at point 30. Maknanya kita akan pertimbangkan at point 30, gantikan x dengan 3, y dengan 0. Mana? Ada tak x kat sini? Ada tak y kat sini? Tak ada. Bila tak ada, insaf lah. Maknanya kita kena cari berapa nilai t. Okey, contoh ya. Maksud dia, kamu gantikan yang x ni adalah 3. Kamu ambil yang pertama ni. Daripada x sama dengan berapa tadi? X sama dengan t kuasa 2 kan? T kuasa 2. Gantikan x ni dengan 3. X dengan 3. Maka kita dapat t ni adalah campur tolak punca 3. Kalau tak nak ambil yang tu, nak ambil satu lagi. Gantikan 1 ni dengan 0. Boleh juga. Kalau ganti ni dengan kalau gantikan 1 ni 0. 0. So campur tolak punca 3. Okey. Kemudian kita gantilah. Jadi sekarang ni kita ada t, ada dua nilai. Soalan ada bagi tahu tak syarat dia? Ada tak syarat tambahan? Mana ni? Evaluate. Dia tak bagi tahu kan? So tak apa, kita biarkan. Jadi kita teruskan. Bila t sama dengan punca 3, maka dy dx sama dengan 3 darab t kuasa 2, 3 tolak 3 bahagi dengan 2 darab punca 3. So dapatlah jawapan dia 9 tolak 3. 9 tolak 3 6. 6 bagi 2 3. Dah selesai yang pertama. Kemudian ganti pula kalau t ni sama dengan negatif punca 3. Kan tadi kita dapat plus minus. So dy dx sama juga. Ini akan dapat 3 darab 3 tolak. Okey, tolak 3 bahagi dengan 2 darab negatif punca 3. Maksud dia jawapan dia sama dengan di atas tadi. 9 tolak 3 3, tapi kita akan ada jawapan negatif. 9 tolak 3, 6, 6 bagi 2, 3. So dapat negatif 3 per punca 3. So macam itulah. Soalan 21. Ada apa nak tanya? So ada dua jawapan. Kalau kamu guna calculator, sebenarnya dia boleh juga tulis sama dengan punca 3, betul tak? Kalau guna calculator. Jadi kamu pilihlah jawapan yang mana yang kamu nak. Dia sama. Bila saya darab conjugate punca 3, bawah ni punca 3, so akan dapat punca 3. So ada dua bentuk penulisan jawapan. Baik, sini boleh, yang ni pun betul. Sama. Okey, kemudian find the point xy where dy dx is not defined. Okey, soalan yang berikutnya, dy dx not defined. Okey, kita salin balik, dy dx kita ni adalah 3t kuasa 2 tolak 3. Okey, untuk soalan B ni, dy dx sama dengan berapa tadi? 3t kuasa 2 tolak 3 per berapa?
2T, betul? 2T, okey. Okey, sekarang ni kita ada syarat soalan. Syarat soalan, find the point XY. Maksud dia, point XY ni berapa? Berapa? Where dy dx, dy dx is not defined. Not defined. Okay, not defined ni maksud dia, kalau katakan t ni kosong. Kalau t ni kosong, sebarang nilai per kosong ada jawapan tak? Sebarang nilai per kosong, ada jawapan? Tak ada. Tak ada. So dy dx is not defined when 2t equals to 0. Maka t tu sama dengan kosong. Maksudnya kita guna syarat denominator je. Ambil syarat denominator je. Maksudnya ambil t sama dengan kosong. Okay. Kemudian kita tadi ada x sama dengan t kuasa 2. Satu lagi y sama dengan t kuasa 3 tolak 3t. Sekarang ni dy dx is not defined when t equals to 0. Maka kita dapatlah bila t kosong, x sama dengan kosong, kemudian y pun sama dengan kosong. Maka ya, koordinat yang dia nak tu adalah 0, 0. So macam tu soalan 21. So kita salin balik jawapan tadi. Dy dy dx kita apa tadi? 3t kuasa 2 tolak 3 bahagi dengan 2t. Yes, 2t. Maka kita nak cari second derivative, gunalah quotient rule lagi. Quotient rule 3t kuasa 2 tolak 3 dengan 2t. Ini dapat 6t, ini dapat 2. So kita akan cross multiply. Maka kita akan dapat second derivative. Second derivative d squared y over dx squared sama dengan, kalau takut terlupa saya tulis balik formula, d dt dy dx. Okay. Ini maksud dia penulisan, maksud dia first derivative kita differentiate lagi tapi respect to t. Kemudian darab dengan dt dx. Dt dx. Okey, untuk yang pertama ni kita gunakan maklumat tadi, quotient rule tadi. So saya darab silang dapat 2t multiply by 6t minus 3t squared minus 3 multiply by 2. Okey. Kemudian jangan lupa kita bagi semua dengan, bagi semua dengan 2t. 2t kuasa 2. Okay, ini jangan lupa, ini yang pertama. 1 per 2t. Ini kalau kita permudahkan nak buat apa ni? Banyak kerja ni. Ni 12t kuasa 2 tolak 6t kuasa 2. Lagi? Tolak 6 ke tambah 6? Mana kan? Bahagi dengan 2t kuasa 3. Kuasa 3 lah. Okey, kemudian yang di atas dapat apa? 6t eh? 6t tambah 6 per dengan 2t kuasa 3. Okey, kemudian ini boleh kecil? Tak boleh kecil. Bagi 6, bagi 6. Okey, biar je lah. Okey, kita gunakan syarat. Kita gunakan syarat second derivative less than 0 kan. Maka kita akan ambil lah yang kita dapat tadi ni. Kita dapat 6t kuasa 2 tambah 6 per, ini macam 8t, 8t kuasa 3 less than 0. Untuk yang di atas, untuk yang di atas t kuasa 2, t kuasa 2 ada negatif kan. So di atas ni tak ada, tak ada sempadan kan. Kita ambil sempadan kosong aje. Betul. Maka guna table 6t kuasa 2 tambah 6 dengan 8t kuasa 3. Ingat tak table ni? Ingat. Ha, ini adalah positif. Boleh ke?
Ni negatif. Boleh? Yes, betul. Okay, nanti jawapan akhir dia adalah kita nak ambil kawasan lebih kecil kan? So, dia punya interval dia adalah negative infinity sampai kosong. Open interval. Sampai situ je dah.